Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini. Ini kali kedua kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita berkumpul karena Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an, maka berbahagialah dengan perkumpulan yang seperti itu. Perkumpulan yang selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Perkumpulan yang selalu dirahmati dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu bainahum." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berkumpul untuk membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa yatadarusunahu bainahum, dan saling belajar dan mengajar di antara mereka. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang melakukan hal yang seperti itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketenangan. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka senang, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita itu bisa tenang. Ketenangan hati kita tidak bisa beli dengan dunia yang kita punya. Kita tidak bisa bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore untuk mendapatkan ketenangan hati. Tidak bisa. Hati ini yang menjadi ukuran kita di sisi Allah, itu bisa tenang kalau kita selalu mengingat Allah. Kita bermajlis seperti ini, membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan membuat hati kita tenang. Maka kata Allah di hadis ini yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berkumpul untuk membaca kitabullah, mempelajari Al-Qur'an, akan turun kepada kita as-sakinah, ketenangan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hafat humul malaika." Mereka akan selalu dinaungi oleh malaikat. Siapa yang duduk karena Allah, tidak ada yang membuatnya duduk di rumah Allah. Tidak ada yang memaksanya untuk hadir
di majelis ilmu, di majelis zikir, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharap pahala darinya, maka malaikat akan selalu menaungi mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasiyat humur rahmah. Kasih sayang Allah akan selalu meliputi mereka. Siapa yang duduk karena Allah, maka Allah akan selalu menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu meliputinya dengan kasih sayang darinya. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut hamba itu di sisinya. Siapa yang tidak berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya? Siapa yang tidak merasakan kebahagiaan ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebutnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut-nyebutnya. Ini keutamaan kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pembahasan kehidupan setelah kematian. Kita di pertemuan yang sebelumnya telah mendengarkan bagaimana kalau orang-orang soleh meninggal, bagaimana kalau hamba-hamba Allah yang hidup di dunia ini itu selalu beramal kebaikan. Kita telah dengarkan mulai dari mau dicabut ruhnya, datang malaikat sejauh mata memandang yang membawa kain kafan dari surga, baunya bau misik yang sangat harum. Dicabut dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Allah. Itu panggilannya. Terus diambil, dibawa naik ke langit sampai langit ketujuh. Kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dibuka pintu surga untuknya sehingga datang baunya surga. Ini hamba yang beriman. Di kali ini kita akan menceritakan dan membaca kelanjutan dari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bagaimana kalau orang kafir yang meninggal, bagaimana kalau orang fajir penjahat yang meninggal, bagaimana kalau orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih memilih mentaati syaitan, mentaati iblis laknatullah, apa yang akan dia dapatkan ketika datang malaikat yang mencabut ruhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal kafir, dan sungguh hamba yang kafir, di sebagian riwayat dikatakan al-fajir, yang penuh dengan dosa. Di sebagian riwayat dikatakan al-fasik, yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza kana tinqita'in minad dunya, apabila dia sudah mau putus kehidupannya dengan dunia. Wa ikbali minal akhirah, dan dia sudah mau menuju negeri akhirat, akan meninggalkan dunia ini. Nazala ilaihi minas sama'i malaikah, maka akan turun kepadanya dari langit malaikat. Sama juga dengan orang yang beriman, turun dari langit malaikat. Cuman bedanya orang beriman, malaikat yang putih bersih wajahnya. Kalau ini sudul wujung, yang hitam sekali wajahnya. Ini tanda kesengsaraan, awal kesusahannya. Awal kesusahannya, walaupun dia adalah orang yang hidup di dunia ini adalah paling senang.
orang yang paling bahagia di kehidupan dunia ini. Tapi kalau dia kafir, dia orang yang bermaksiat, dia jauh dari rumah Allah, maka akan datang kepadanya malaikat yang hitam wajahnya. Ma'humul masuh, bersama malaikat itu ada al-masuh, ada kain kapan, tapi kain kapan yang hitam sekali. Ya, yang hitam sekali. Dan baunya itu adalah bau yang sangat busuk, kain kapannya. Fayajlisuna minhu maddal basar. Maka malaikat itu tadi yang menyiapkan kain kafannya itu duduk dari orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Sejauh orang yang akan meninggal itu dari pandangannya. Jauh duduk. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang setelahnya malaikat maut yang akan mencabut ruhnya. Hatta yajlisa inda rosi. Ini yang duduk di kepalanya. Karena ruh itu akan dicabut dari bawah ke atas kepalanya. Fayakul, malaikat pencabut ruhnya itu bilang kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang khabith, wahai ruh yang buruk, wahai ruh yang jahat, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluar kamu menuju kemurkaan Allah. Ini didengar oleh yang lagi sakarat. Kita tidak mendengarnya, kita tidak melihatnya, kita tidak tahu hal tersebut. Padahal kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Di kepalanya dia duduk. Dia bilang, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dipanggil dengan itu, dia sudah sangka ini adalah keburukan. Apa yang terjadi terhadap ruhnya? Fatafarraqa fi jasadih. Ruhnya itu berpencar di jasadnya. Ruhnya itu berpencar di jasadnya. Beda kalau golongan yang pertama di pekan lalu. Ketika dia bilang, wahai ruh yang baik, dia keluar seperti keluar tetesan air yang terakhir di mulutnya cerek. Keluar dengan halus. Itu kebahagiaan orang beriman. Kalau ini, tidak mau keluar. Karena dia sudah tahu, saya akan sengsara setelah ini. Maka ruhnya berpencar di jasadnya. Tapi kan mau tidak mau pasti keluar. Karena kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa mengakhirkan. Walaupun sesaat. Sebagaimana juga kita tidak bisa majukan walaupun sesaat. Kalau sudah datang masanya, kita tidak bisa minta ulur waktu. Kita tidak akan dikasih lagi itu. Itu bukan lagi hak kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita umur di kehidupan dunia ini. Kita adalah hidup dari masa kuat sampai masa yang tidak kuat. Banyak waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ketika itu datang, tidak akan lagi diakhirkan. Fayanzi'uha kama yuntaza'us sufudu minasufil mablul. Maka ruhnya itu tadi dicabut seperti dicabutnya bulu dari yang kulit yang masih basah. Gimana ketika bulu hidup itu dicabut dari kulit yang hidup? Bagaimana itu kerasnya? Bagaimana sakitnya? Bagaimana sakitnya? Setelah dicabut, fayakhudaha, maka dia keluar. Dan keluarnya itu diikuti oleh pandangannya. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Fa'idha akhudaha lam yada'uha, lam yada'uha fi yadihi torfata'in. Apabila malaikat pencabut ruh tadi sudah mencabutnya, maka malaikat yang menunggu tadi dengan kain kafan tidak membiarkannya walaupun sekejap mata.
langsung diambil di tangannya. Tsumma yaj'aluha fi tilkal al-musuh. Kemudian malaikat itu tadi menyimpannya di dalam kain kafan yang hitam yang bau busuk tadi. Bagaimana tersiksanya? Ini belum masuk ke kuburan. Ini baru ruhnya, belum menyatu dengan jasadnya. Ruhnya sudah tersiksa. Inilah orang kafir, inilah orang fajir, orang-orang maksiat. Ketika mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Wa yakhruju minhu ka'antanirihi jifatin bujidat. Keluar darinya bau yang paling busuk dari bau bangke yang pernah ada. Bau bangke apa di dunia ini yang paling busuk? Yang kita pernah cium. Bau ruhnya itu lebih busuk daripada bangke yang paling busuk di kehidupan dunia ini. Yang kita cium. Cuman manusia tidak menciumnya. Manusia tidak mendengar semua itu. Karena kalau mereka melihat, mencium, mendengarnya, mereka akan mati. Tidak bisa hidup di dunia ini. Mereka tidak akan bisa hidup di dunia ini. Tidak didengar, tidak dicium oleh jin dan manusia. Itu dicium oleh semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayasuduna biha fala yamuruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadaruh al-khabir. Ini kehinaan. Maka malaikat-malaikat tadi itu membawanya naik ke langit. Membawanya naik ke langit. Seperti orang yang beriman dibawa naik juga ke langit. Tapi tidaklah mereka melewati satu malaikat dari malaikat-malaikat yang ada di langit. Karena setiap lapis ke atas sampai di atas langit, yang pertama itu ada malaikat yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ini di mereka melewati kecuali dia akan bilang, mahadaruhul khabir. Apa ini ruh yang bau busuk? Siapa yang punya ruh ini? Fayakulun, malaikat yang membawanya itu akan bilang, fulan ibn fulan, ini si fulan, anaknya si fulan. Tapi biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dengan nama yang paling buruk yang dia bernama dengannya di dunia. Karena biasanya orang jahat seperti yang kami katakan di pekan lalu, dia akan merubah namanya dengan nama yang buruk. Walaupun orang tuanya sudah kasih baik-baik, sudah kasih yang bagus, tapi kalau dia orang fajir, orang ahli maksiat, dia akan mengubah namanya ke yang buruk. Itu sudah ciri-ciri kesengsaraannya. Itu sudah ciri-ciri kesengsaraannya. Jadi dia disebutkan dengan nama yang paling buruk yang dipakai di dunia. Nama yang paling jelek. Ini yang disebutkan ketika diangkat ke langit. Ruhnya. Kemudian hatta yuntaha ila sama'i dunya, sampai berakhir ke langit dunia yang kita lihat. Ke atas, atapnya ini bumi. Sampai berakhir ke situ, faya fayustaftahu lahu. Maka malaikat yang membawa ini meminta izin untuk dibukakan untuknya pintu langit yang pertama, karena orang beriman naik sampai ke 7. Ini yang kafir, malaikat juga memintakan untuk dibukakan pintu untuknya. Tapi fala yuftahu lahu, tidak dibuka pintu langit pertama itu untuknya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ini sengsaranya itu orang yang jauh dari Allah. Tidak dibukakan untuknya pintu langit. Ini kesedihan berikutnya. Ini kesengsaraan berikutnya. Sudah ruhnya dibungkus di kain kafan yang hitam, bau busuk.
dibawa naik ke langit, tidak dibukakan pintu langit. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Dan dia tidak akan masuk surga sampai unta itu bisa masuk di lubang jarum. Tersiksa. Artinya dia orang yang seperti ini tidak masuk surga. Ia meninggal dalam keadaan kafir, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Fa yaqulullahu azza wa jal. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, karena dia tidak bisa naik ke langit, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis catatan amalannya di tempat yang paling rendah, di bumi yang paling bawah. Kalau orang beriman, ditulis catatannya di tempat yang paling tinggi, sebagaimana di pertemuan sebelumnya. Ini disuruh tulis catatannya itu di tempat yang paling rendah di bumi. Ini kehinaan berikutnya yang didapatkan olehnya. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatutrahu ruhu torha. Ini yang lebih menyedihkan. Maka ruhnya itu dibuang begitu saja dari atas langit itu, yang jauhnya itu sejauh, gimana itu jauhnya langit? Yang kita lihat itu hanya awan. Yang mana kalau kita bersafar ke atas itu 500 tahun perjalanan. Jauhnya itu. Iya. Dibuang ruhnya itu dari situ. Coba bisa kita bayangkan, orang jatuh di pesawat, pesawat itu berapa ribu kaki ketinggiannya. Jarang ada yang selamat. Iya. Jadi dibuang ruhnya. Tidak dibawa kembali baik-baik ke kuburannya. Kalau yang beriman kan, setelah naik sampai langit ketujuh, dibawa sampai ke jasadnya di kuburan. Kalau ini, ruhnya langsung dibuang dari atas langit. Fayaqulullah. Thumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat. Nabi membaca ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatahtabuhu thoir au tahwi bi rihu fi makanin sahiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam belum membaca ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana itu jatuhnya ruh orang kafir, orang yang bermaksiat dari atas langit ke bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billah, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia di dunia ini, waktu dia hidup, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada pohon. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada patung. Dia meminta rezeki kepada Allah, juga meminta rezeki di kuburan syekh sana, syekh situ. Kata Allah, siapa yang melakukan kesyirikan? Dalam kehidupan dunia ini dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka faka'annama kharra minas sama, seakan-akan dia jatuh dari atas langit. Tadi itu dilemparunya jatuh dari atas langit. Apakah hanya jatuh? Kata Allah, fatahtafuhu thoir, maka dia disambar oleh burung. Sudah jatuh di atas langit, disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Kalau tidak ada burung, dia akan diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Masalahnya jatuh dari atas. Kalau tidak ada burung yang menyambarnya, maka dia akan diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu dikuburkan ruhnya, jasadnya. Ketika dikuburkan jasadnya, fatu'adu ruhu fi jasadi, maka kembalikanlah, dikembalikanlah ruhnya itu ke jasadnya di kuburan. Setelah orang tutup kuburannya, belum pulang ke rumah, baru dia tinggalkan. Bahkan dia mendengar langkah sandal
orang yang terakhir pulang. Iya. Orang paling terakhir pulang. Maka yatihi malakan, datang langsung kepadanya dua malaikat. Dua malaikat. Fayujlisanihi, dia didudukan. Dia kan hidup kembali, kembali ruhnya, tapi kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, bukan kehidupan di dunia. Kehidupan di alam barzakh. Jadi dia meninggal, dikuburkan, kembali ruhnya di jasadnya. Hidup kembali, tapi hidup di alam barzakh. Didudukan di kuburannya oleh dua malaikat. Fayaqulani lahu, kedua malaikat itu berkata kepadanya, "Man rabbuk?" Seperti pertanyaan kepada orang yang beriman di pekan lalu. Kalau orang beriman ditanya, "Siapa Rabbmu?" dia akan menjawab Allah. "Apa agamamu?" dia akan menjawab Islam. "Siapa nabimu?" dia akan menjawab Muhammad. Dia ditanya, "Dari mana kamu tahu?" "Saya belajar. Saya bermajelis. Saya membaca kitabullah." Itu jawaban orang beriman. Sekarang kita lihat apa jawabannya orang kafir. Orang yang tidak belajar, pasrah terhadap kebodohannya. Ditanya, "Man rabbuk?" "Siapa Rabbmu?" Fayaqulu, "Ha ha ha, la atri." Dia akan bilang, "Ha ha," kalimat kebingungan, "saya tidak tahu." Gimana itu? Bagaimana malunya kita itu? Iya. Ditanya, "Siapa Rabbmu?" Yang mana jawaban di sana tergantung amalan, tidak bisa kita buat-buat. Tergantung amalan, tergantung apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Apakah kita di muka bumi ini berusaha mencari siapa Rabb kita? Apa kewajiban dan hak Allah yang kita ibadahi? Jadi orang ini, "Siapa Rabbmu?" dia hanya bilang, "Ha ha, la adri, saya tidak tahu." Fayaqulana lahu, kemudian ditanya lagi pertanyaan kedua, "Madinuk?" "Apa agamamu yang kamu anut, yang kamu pegang?" Kalau orang beriman kan Islam. Kalau ini apa dia bilang? Apa jawabannya? Fayaquluna ha ha la adri. Dia bilang, "Ha ha, saya tidak tahu." Kemudian yang ketiga, "Mahadar rajul alladhi bu'itsa fikum?" Siapa itu lelaki yang diutus kepada kalian? Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa juga dia bilang? Fayaqulu ha 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 la adri. Ha, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Maka datang seruan dari atas langit, "An kadaba abdi," bahwa orang itu pendusta. Kehinaan berikutnya. Kemudian apa yang dia dapatkan? Fa'afrisu lahu minan nar. Berikan alas tapi dari neraka. Di kuburan ini belum masuk neraka. Ini kehidupan setelah kematian di alam barzakh, alam yang pertama ketika menuju akhirat. Fa'afrisu lahu, hamparkan untuknya minan nar, tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu sampai ke neraka. Jadi dilihat dari kuburannya itu sampai ke neraka, pintunya dilihat neraka, tempat duduknya di neraka, na'udzubillah. Fayatihi min hariha wa sumumiha, maka datang kepadanya panasnya itu api neraka. Datang kepadanya sumumnya, asap-asapnya. Karena dibuka, dari kuburannya dibuka sampai ke neraka. Ini kehidupan yang sengsaranya bagaimana itu? Coba antum bisa bayangkan kalau ada satu ruangan, asap masuk terus. Bisa enggak kita hidup di situ? Iya. Ini di kuburannya itu yang sempit, sebentar itu bagaimana sempitnya? Akan disebutkan. Datang pula kepadanya bau neraka, panasnya neraka. Wa yudayyaku alaihi qabruh, dihimpit kuburannya. Itu sudah seukuran badannya itu
kan kita pasti belalahat seukuran badan, sepanjang, setinggi badannya dan selebar badannya. Yang panjangnya itu dan lebarnya dihimpit, dipersempit. Sampai berapa sempitnya? Hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Sampai remuk tulang-tulangnya. Jadi itu yang kecil itu disimpit lagi sampai bersilang tulang belulangnya. Wayatihi rajulun qabihul wajh. Setelah itu sudah tersiksa seperti itu, datang kepadanya seorang lelaki yang sangat buruk wajahnya. Qabihu thiyab, pakaiannya sangat buruk juga. Muntinur rih, baunya pula busuk. Wajah busuk jelek, pakaian jelek, bau juga busuk. Di kuburan yang sempit tadi itu, yang sudah ada bau nerakanya, panasnya neraka. Datang lagi kepadanya seorang yang sangat bau busuk. Fayakul, orang itu bilang kepadanya, abshir billadhi yasu'uk. Tunggu apa yang akan menyakitkanmu. Hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Karena di dunia kita telah dikabarkan kita pasti meninggal. Yang mana baik atau buruknya kehidupan di alam berikutnya tergantung baik atau buruknya kita di dunia ini. Kalau kita baik, baik kita yang kita akan dapatkan. Kalau buruk, maka keburukan pula. Maka dikatakan di sini, berbahagialah, tunggulah, nantikanlah hal yang akan menimpamu, yang telah dijanjikan kepadamu. Fayakul, orang itu hanya bisa bilang, yang dikubur tadi itu, man anta fawajahukal wajhul yaji'u bisyar. Siapa kamu? Yang wajahmu ini saja itu datang dengan keburukan. Orang itu bilang, ana amalukal khabi, saya amalan burukmu. Sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita meninggal, yang akan menemani kita hanya apa? Amalan, tidak ada yang lain. Jadi ini dia ditemani oleh amalannya. Amalan buruknya yang pernah dia lakukan. Jadi dia bilang, saya amalan. Setelah itu apa yang diharapkan? Kalau orang yang beriman, di pertemuan yang lalu dia bilang, akimis sa'ah, tegakkan hari kiamat cepat supaya saya bisa kembali ke keluargaku, memberitakan kepadanya bahwa saya dapatkan yang baik. Apa orang ini bilang ketika mendapatkan semua itu tadi? Dia bilang, Rabbi la tukimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Karena adab di hari kiamat lebih besar daripada adab kubur. Kan di sana hanya ada dua. Kalau bukan surga yang penuh dengan kenikmatan, maka neraka. Neraka. Lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Qaf terkait dengan dua golongan itu tadi, kalau nanti datang ke akhirat, itu tadi di kuburannya. Kalau di akhirat, setelah nanti terjadi hari kiamat, apa yang mereka dapatkan? Coba kita lihat perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, menceritakan dua golongan itu. Waja'at sakratul maut bil haqqi. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakratul maut, kematian itu akan datang bil haqq, dengan sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang dari kita ini yang bisa mengelak. Tidak ada. Karena semua yang berjiwa itu, yang punya ruh, pasti akan meninggalkan dunia ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul maut bil haqqi. Sakratul maut itu akan datang dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang kamu selalu menghindar lari darinya. Karena semua orang tidak mau meninggal, tidak mau mati. Iya.
Cuman itu pasti akan datang. Itu pasti. Prosesnya sudah kita ceritakan. Yang beriman dan yang kafir sudah kita ceritakan. Sekarang tahap berikutnya, wa nufikha fis-suri. Ditiuplah sangkakala. Ini berikutnya. Wa nufikha fis-suri. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat, dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang telah diancamkan. Itulah hari yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Itu sudah diancamkan. Tidak ada seorang pun yang luput dari hari itu. Yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti keadaannya, kata Allah di surat Al-Qamar, khusyan abasaruhum yakrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Mata-mata mereka terbelalak keheranan, mereka keluar dari ajdath, dari kuburan-kuburan mereka, seakan-akan seperti belalang yang menyebar. Belalang yang menyebar, yang diusir, yang berkumpulannya itu diusir, begitu keluarnya orang nanti dari kuburan mereka, dari kuburan mereka. Jadi kata Allah, wa nufikha fis-suri dzalika yaumul wa'id. Ditiup sangkakala, itulah hari yang telah diancamkan oleh Allah. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap jiwa akan keluar dari kuburannya nanti. Setiap dari kita akan keluar dari kuburannya nanti. Bersamanya ada sa'ik, ada penggiringnya ke sana yang menggiringnya kepada mahsyar. Wa syahid, dan ada saksinya. Dan ada saksinya. Dasar ya? Belum. Oh, hanya masuk. Jadi setiap kita nanti ada dua yang menemani. Satu sa'ik yang akan menggiring kita ke sana. Tidak ada yang tidak mau di sana, tidak bisa. Semua orang pasti menghadap ke sana karena sudah ada yang menggiringnya. Wa syahid, dan ada saksi yang akan bersaksi atasnya bahwa ini orang ketika hidup di dunia begini, begini, begini. Dua. Terus Allah ingatkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu telah lalai dari ini sebelumnya. Banyak dari kita lalai dengan kehidupan dunia ini, seakan-akan kita akan hidup terus. Lupa bahwa kita akan meninggal, lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah, lupa kalau kita nanti akan keluar dari kuburan kita menghadap kepada Allah. Lupa dengan kelalaian yang ada di dunia ini. Makanya Allah ingatkan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu telah berada dalam kelalaian dari hal ini. Fakashafna anka ghita'ak. Pada hari ini kami buka kelalaianmu. Karena keluar tadi di surah Al-Qamar, orang semuanya keluar, matanya melotot. Melihat kejadian yang ada di waktu itu. Yang mana di hari itu kata Allah apa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Pada hari itu orang akan lari dari bapak dan ibunya. Pada hari itu orang akan lari dari anak, istri dan anaknya. Tidak ada lagi yang kita punya. Semua kita akan lari dari keluarga kita. Keluar dalam keadaan seperti itu. Fakashafna anka ghita'ak, kami buka darimu penutup kelalaianmu itu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu hari ini jadi tajam. Dulu ada di dunia ini ada ayat disampaikan, ini perintah, ini larangan, ini perintah silakan lakukan, ini larangan tinggalkan. Tapi pura-pura tidak mendengar. Punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar, punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami dan memikirkan ayat-ayat Allah. Lalai. Hidupnya seperti hewan saja. Makan, minum, kawin, selesai.
Itu saja kehidupannya. Maka hari itu semua mata tajam. Saat itulah waqala qarinuhu hada ma ladai atid, berkata yang mendampinginya dari kalangan malaikat, ini dia yang di sisiku catatannya hadir. Tidak ada yang bisa menghindar. Semua yang kita perbuat ada di situ. Sampai mereka nanti akan berkata, ma lihadal kitab, kenapa buku catatan ini tidak ada dia biarkan kecil ataupun besar, tidak ada sama sekali. Jadi dikasih, ini yang saya catat, ini yang saya catat di sisiku. Apa kata Allah ketika dikasih ini? Ini orang kafir, ini orang fajir, inilah ahli maksiat. Apa kata Allah? Alqiya fi jahannam, lempar dia ke neraka. Langsung begitu, lempar dia ke neraka. Kullu kafarin anid, setiap orang kafir lagi menentang. Manna'il lil khair, lempar ke neraka orang yang selalu menghalang-halangi kebaikan. Bahaya ini, jangan menjadi sebab keburukan dan jangan menutup pintu kebaikan. Jangan, kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Kalau ada orang mau melakukan kebaikan, dukung, silakan. Karena ini lihat disebutkan, siapa yang dilemparkan ke neraka? Manna'il lil khair, orang yang selalu menghalang-halangi dari kebaikan. Pertama, mu'tadin, melampaui batas. Jadi tadi kafir, anid, menentang, manna'il lil khair, selalu menahan, menghalang-halangi dari kebaikan. Mu'tadin, selalu berbuat melampaui batas. Hidup di dunia seenaknya saja, semaunya saja. Dia tindas sana sini, ini akan dilemparkan di neraka. Murib, ini kelima. Hidup di dunia ini ragu, tidak pernah yakin. Ragu. Kalau dibilang ada hari kebangkitan, betul gak adanya? Masa bisa? Kita sudah dikubur, sudah hancur, masa bisa dibangkitkan lagi? Dia ragu. Dia meragukan kekuasaan Allah, dia meragukan kemampuan Allah. Kita saja sebelumnya ini tidak ada. Apakah sulit bagi Allah untuk mengadakan yang hanya hancur, hanya hancur dimakan tanah? Tentunya itu lebih mudah bagi Allah, tapi dia ragu. Dia ragu. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, ini yang keenam, yang dilempar ke neraka, orang yang mengambil sembahan lain selain Allah. Ini bahayanya, ini berkurban untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Bahaya, ini termasuk yang akan langsung dilemparkan ke neraka. Orang yang menjadikan bersama Allah sembahan yang lain. Fa'alqiyahu fil adabi syadid, lempar dia di adab yang sangat menyakitkannya ke neraka. Itu berkata korinnya dari kalangan malaikat. Terus kan dia punya korin juga dari kalangan setan, iblis, yang selalu mengajaknya kepada dosa dan maksiat, yang selalu menggodanya, yang selalu memerintahkannya kepada dosa. Apa dia bilang? Ini yang membuatnya nanti menyesal karena dia telah mentaatinya di dunia. Qala qarinuhu, berkata pengikutnya juga, temannya juga yang menemaninya, tapi dari kalangan syaitan. Rabbana ma atghaituhu, Rabbku, saya tidak menyesatkannya, saya tidak menyesatkannya. Ini meruginya itu orang yang mentaati iblis, orang yang mentaati syaitan dalam kejahatan. Dia bilang, Rabbku, saya tidak menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tapi memang dia sudah dasar sesat yang sangat jauh. Dianya memang sudah sesat. Saya cuma mendorongnya, menghias-hiasinya. Iya. Hanya menghias-hiasinya. Qala, apa kata Allah? Dia berdebat dengan korinnya, dengan yang selalu menemaninya itu. Apa kata Allah? La tahtasimu ladayya, jangan kamu bertikai, berselisih di hadapanku. Laqad qaddamtu ilaikum bil wa'id, dulu kata Allah, saya
telah mendahulukan kepada kalian wa'id. Sudah ada dulu. Ini Al-Quran, Pak. 114 surah. Sudah ada Allah kasih kepada kita. Apakah kita mau angkat kepala ke sini atau tidak? Itu saja. Jadi di hari kiamat nanti Allah cuma katakan, saya sudah pernah turunkan kepada kamu itu ancaman, bahwa kalau kamu durhaka, kamu neraka. Sudah semuanya. Bisa kita baca. Semua sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keburukan pun pasti sudah diingatkan. Dan tidak ada satu kebaikan pun pasti Allah sudah sampaikan. Semuanya sudah. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidak akan diganti lagi ucapan ketetapan di sisiku. Kan ini hari hisab. Hari pembalasan, bukan lagi untuk menyesali apa yang telah berlalu. Maka yauma naqulu li jahannam. Hari itu kami, kata Allah, berkata kepada neraka jahannam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Jahannam terus bilang, wataqulu hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi terus dilemparkan sampai habis semuanya. Iya. Jadi ketika Allah katakan sudah penuh, apakah ada tambahan? Jadi masih meminta terus. Itu neraka jahannam. Setelah itu untuk orang kafir. Orang yang beriman setelahnya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Ini keutamaan bertakwa. Kalau kita hidup di dunia ini selalu bertakwa kepada Allah, selalu melakukan perintah, selalu meninggalkan larangan, itu namanya bertakwa. Kita berjalan di atas muka bumi ini di atas cahaya dari Allah. Kita meninggalkan maksiat di atas cahaya, melakukan perintah itu di atas cahaya, bukan karena ikut orang. Di atas cahaya dari Allah, Al-Quran dan hadis, didekatkan surga kepadanya. Dikatakan kepadanya, hada matu adu, ini yang telah dijanjikan. Diberikan kepadanya apa? Surga yang mana dikatakan udkhuluha bisalam, dalika yaumul khulud, masuklah dengan penuh keselamatan, ini hari kekekalan kalian dalam surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, untuk mereka di dalam surga apa yang mereka inginkan dan di sisi kami ada tambahan. Di surga nikmatnya itu dikatakan oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataru ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Alhamdulillah, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Qur'an, fikih, hadis, dan Sirah Nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Konsultasi